Hadirin dihormati sekalian, saya skip dua slide. Saya nak tunjuk yang paling akhir, mengakhiri ucapan saya. Kedua akhir. Ini yang saya maksudkan dengan rangka tugas. Buat balik ini sebagai oleh-oleh, sebagai bekalan. Saya cuba keluarkan beberapa contoh. Ini adalah data penduduk, data pengundi dan yang belum berdaftar. Di Kelantan, jumlah penduduk mengikut Jabatan Perangkaan tahun 2000 ialah 1.28 juta. Unjuran penduduk bagi tahun 2006 ialah 1.5 juta. Unjuran penduduk bagi tahun 2008 nanti ialah 1.6 juta. Sebagai contoh. Tapi jumlah pengundinya cuma 751. Sepatutnya umur 21 dan ke atas, jumlah pengundi ialah 957 ribu. Maknanya, di Kelantan ada 205 ribu orang lagi yang belum mendaftar sebagai pemilih. Ini tugas apa? Nak cari mereka ni supaya daftar sebagai pemilih. Tugas apa ni? Tugas apa? SPR? SPR tu biar dia. Krishna itu biar dia, Krishna. Saya nak tunjukkan bahawa kalau kita gerakkan jentera kita betul-betul, kempen dan cari mereka ini, mereka kawan-kawan kita, saudara kita, jiran kita, sahabat handai kita, teman sepermainan kita, rakan di pejabat kita. Boleh jadi mereka belum mendaftar sebagai pemilih. Ayo, gerakkan jentera, cari mereka, daftar mereka sebagai pemilih. Itu maksud. Saya boleh pergi data mengikut negeri, tapi jumlahnya cukup ramai. Di peringkat pusat, saya ditugaskan bersama rakan-rakan oleh Datuk Seri Ketua Umum untuk menyusun rangka strategi. Strategi boleh disusun, tapi siapa yang nak buat? Baik. Strategi boleh bekerjasama dengan bahagian pelan raya, Saudara Azmi. Boleh. Itu tidak ada masalah apa. Tapi strategi sahaja tanpa pelaksanaannya tempang. Tak mungkin kita di atas boleh buat semua. Kita mohon kerjasama semua sekali. Penggerak aktivis parti dari Perlis sampai ke Sabah. Ayo sama-sama kita bina kekuatan parti ini buat menghadapi pilihan raya yang akan datang. Pengerusi tetap, slide saya yang terakhir ialah kita berdepan pada pilihan raya akan datang pengundi yang celik maklumat. Maknanya politik pengetahuan. Pengundi akan sampai masa tak beza calon BN atau calon Pakatan Rakyat. Yang mereka tengok ialah prestasi dan konsistensi. Ini yang mereka akan tengok. Akan sampai satu masa nanti politik pengetahuan ini, politik celik maklumat ini, pengundi pilih berdasar prestasi dan berapa konsisten kita terhadap sesuatu dasar. Kita sedang berdepan dengan pengundi yang sebegitu. Kedua, saya mengikuti ucapan daripada pembahas, bahkan daripada Johor saya rasa, yang berhormat yang saya tak hormat lagi katanya. Itu kerana komennya yang terbuka tentang Pakatan Rakyat yang tidak dianggap membina tapi meruntuh. Buat saya secara peribadi dan saya yakin dikongsi sebahagian besar oleh kita. Kewajipan kita ialah mengekal dan memperkukuhkan kesepaduan dan pemufakatan Pakatan Rakyat. Mengukuhkan pakatan adalah tanggungjawab kita. Pakatan yang kuat artinya kudrat. Pakatan yang roboh adalah satu malapetaka. Kita tak mau tengok itu berlaku. Yang ketiga, kita berdepan dengan serangan jahat media yang diawasi oleh tuan-tuan politiknya yang tak pernah senang dengan kita. Sasaran mereka ialah Menteri Besar Selangor, sasaran mereka ialah Menteri Besar Perak, sasaran mereka ialah Menteri Besar Kedah, sasaran mereka ialah Ketua Menteri Pulau Pinang, dan mereka dah letih dah serang Menteri Besar Kelantan. Serang tak jatuh-jatuh tapi makin kuat lepas 18 tahun. Habis dah peluru dia serang, bukan makin lemah, makin kuat. Sekarang serangan itu dituju kepada Menteri Besar Selangor, Perak, Pulau Pinang dan Kedah. Serangan itu punya motif yang terancam. Gunanya untuk melumpuhkan kita. Seperti mana juga mereka tahu kekuatan kita pada personaliti ketua umum.
Mereka seram pribadi ini. Mereka seram personaliti ini. Mereka kilang semula fitnah lama. Mereka heret ketua umum kita ke mahkamah dengan satu tujuan, untuk sibukkan dia, untuk hilangkan tumpuan dan fokus dia bagi membina kekuatan dan mengajak sokongan rakyat, menyeram dan menghapuskan Barisan Nasional. Untuk itu, mereka corotkan dia di satu sudut, berdepan dan bergelut dengan kes mahkamah. Tak pelik, akan ada hakim yang mereka gunakan. Akan ada pegawai tinggi polis yang mereka ajak dan gunakan. Akan ada lagi di Jabatan Peguam Negara yang sanggup untuk buat begitu. Akan ada laporan perubatan di sana sini, reka di sana sini, mengesahkan ada DNA itu, ada DNA ini. Mereka arah Menteri Dalam Negeri, buat rang undang-undang, bentang dalam parlimen, potong semua rang undang-undang yang lain. Mereka buat itu dengan satu tujuan, untuk melumpuhkan satu watak penting kepada parti kita, iaitu ketua umum. Apakah kita nak biarkan perkara ini berlaku, saudara? Apakah boleh kita biarkan ini berterusan, saudara? Ayo kita bina kekuatan bersama. Mudah-mudahan masa depan Parti Keadilan akan menjadi lebih baik dan lebih cerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.